Nabi yang patut dicontoh dan diteladani segala tingkah lakunya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mau sampaikan dan jangki bosan, namanya masyarakat dan pemerintah harus bersinergi, ya. Karena di mana masyarakat membutuhkan pemerintah, pemerintah juga membutuhkan masyarakat. Jadi kita saling terkait dalam hal ini, apalagi namanya suatu kegiatan-kegiatan. Dan perlu saya sampaikan pertama adalah masalah kebersihan, karena kita ini masih dalam tahapan pembenahan, karena kita mau dinilai dari kabupaten. Kemarin di kecamatan alhamdulillah kita juara satu. Justru karena juara satunya dari kecamatan ini, kita lagi ditingkatkan ke di kabupaten untuk penilaian. Jadi jangan bosan kalau kita sampaikan hal-hal seperti ini, masalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari kesehatan, ya. Jadi tentunya saya cuma keuntungan pribadi kami sebagai pemerintah juga bermanfaat bagi kita, terutamanya ya, terutama selain daripada kesehatan juga menyangkut masalah keindahan di wilayah kita. Jadi yang marmoro Pak di Jawa Birilana atau sekitar, tapi sama jadi jangki bosan, ya, jangki bosan. Karena namanya kita sebagai masyarakat butuh bantuan dari pemerintah juga, pemerintah butuh bantuan masyarakat, ya. Karena harus sejalan gitu, sejalan di antara pemerintah dengan masyarakat. Begitupun juga masalah pajak yang belum lunas pajaknya, tolong diingat ya, karena ya TBLT sebagian dari pajak, bagi hasil pajak ya, bagi hasil pajak negara. Nah kalau kita bandingkan pajak kita mau keluar cuma 57 juta per tahun untuk sekarang. Nah sementara belum terpakai membangun, mana yang dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu dipakai pegawai itu main aparat, guru ngaji dan segala macam. Nah itu dari hasil bagi hasil. Mungkin cuma ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang ini menjadi ibadah buat kita semua, amin. Dan dana BLT ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang bagi penerima. Terima kasih dan saya ini kita dapat untuk diperhatikan. Sambutan yang kedua oleh Pak Binsan, Pak. Yang saya hormati Pak Sekdes, Ketua PKK, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir dalam pembagian BLT yang ketiga kalinya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan hidayah-Nya lah, sehingga kita bisa hadir per 3 bulan satu kali. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang menjadi suri teladan bagi umat muslim sampai saat ini. Hadirnya tengah masyarakat. Adapun pembagian BLT ini, kita dari pemerintah digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi gunakan sebaik-baiknya, karena kita bersyukur masih bisa dapat dukungan. Tapi ini pun sudah diminimalisir,
yang dulunya kayaknya kalau tidak salah saya masuk di sini Bu 88 orang yang terima. Kalau sekarang tinggal 44 ya. 23. Jadi ya, kita masih bersyukur dan ini pun yang sudah ekstrim yang dikasih. Dan ini harus tepat sasaran Bu. Dan selanjutnya saya sebagai Babinsa dan rekan saya Pak Iwan, kalau memang ada sampai diselesaikan di tingkat desa, kalau itu sudah besar jadikan tolong dihubungi Bu, Bapak, karena kami kan harus juga cepat masalah kejadian-kejadian di desa. Dan sekarang itu yang paling anu di kalangan kita masyarakat ini, yang paling tingkat kriminal yang paling tinggi kalau menurut saya, yaitu anak-anak yang umur 17 tahun sekarang. Kalau anak-anak jam 10 malam belum dipulang, mungkin bisa dihubungi pulang ke rumah. Karena pada saat memasuki jam 11 malam sampai ke atas itu hal-hal yang tidak mungkin terpikirkan akan terjadi, tetap akan terjadi. Jadi sarankan orang-orang tua, karena semua di sini tidak ada di saya di sini, orang baca di rumah. Jadi sarankan peran penting orang tua. Apalagi masalah narkoba ini, waduh, luar biasa. Jangankan yang masyarakat biasa, ini sampai masuk di ini orang-orang yang wabarakatuh.
Bili, jumpa siang.